Saat jalan, postur tubuh sama dengan berdiri. Kepala tegak, hanya pandangan mata ke bawah sejauh kurang lebih 2 meter ke depan, tidak lurus ke depan. Sadari telapak kaki yang melayang. Apakah ada rasa ringan, rasa berat, rasa panas, rasa dingin, rasa keras, rasa gerak-gerakan kecil yang muncul di dalam daging. Tangan harus selalu rapat ke perut, bagian pusat, dan perut selalu dalam keadaan kempes. Mengangkat kaki, jangan terlalu tinggi, dan jarak per langkah jangan terlalu jauh, maksimal 1 telapak kaki. Saat hendak mengangkat kaki kanan, berat badan menumpuk di kaki kiri, dan kaki kanan terasa ringan, lalu angkat kaki kanan dan catat angkat minimal 3 kali. Kemudian maju catat maju minimal 5 kali. Kemudian turun secara rata, catat turun minimal 3 kali. Lalu badan condong ke depan hingga berat badan pindah ke kaki kanan. Catat tekan minimum 3 kali. Ulangi dari awal untuk kaki kiri, demikian seterusnya. Di saat meditasi jalan, ketika kaki melangkah maju ke depan, kesadaran harus berada mulai dari ujung jari telapak kaki yang melayang, bergulir sampai ke tumit. Saat hendak memutar, kaki sejajar terlebih dahulu. Kemudian sadari satu arah dari atas ke bawah. Catat berdiri minimal 3 kali. Bila memutar ke kanan, kaki kanan angkat, catat angkat. Kemudian putar 90 derajat, catat putar. Lalu kaki turun, catat turun. Dan badan baru ikut memutar, catat putar. Lanjutkan dengan mengangkat kaki kiri, catat angkat. Kemudian putar 90 derajat, catat putar. Lalu kaki turun, catat turun. Setelah kaki sejajar, jika ingin memutar lagi atau memulai jalan, sadari terlebih dahulu postur tubuh berdiri, catat berdiri minimal 3 kali. Baru memutar atau jalan. Setiap proses angkat, putar, ataupun turun, catat minimum 3 kali. Saat jalan kemanapun, baik ketika jalan melakukan meditasi atau aktivitas sehari-hari seperti jalan ke tempat makan atau ke WC, kesadaran selalu mindful, yaitu menyadari dan mencatat semua momen yang Anda lakukan. Jangan jalan terlalu cepat dengan tangan berayun-ayun atau bahkan berlari. Kaki jangan melangkah dengan jarak terlalu jauh. Diangkat terlalu tinggi. Juga jangan jalan satu garis. Saling menyilang. Ataupun kaki melebar. Jangan melipat tangan ke belakang. Atau menggantung di samping. Juga jangan berpangku tangan di depan dada. Jangan menunduk melihat ke jari kaki, semut atau serangga di lantai.
ataupun melirik bahkan sampai menoleh ke kiri atau kanan.